senyum dong. Ah udah masa senyum kayak orang Halo sobat, welcome back to Sinopsis Cinema. Kali ini kita akan membahas Sinopsis Komedi Kacau, serial baru Raditya Dika. Komedi kacau mengikuti kehidupan pria bernama Panca yang kerap diremehkan oleh orang lain. Bahkan keluarganya sendiri, pada suatu hari, ia nekat mempertaruhkan harta yang dimilikinya untuk membeli kafe stand-up komedi yang nyaris bangkrut. Padahal, saat itu Panca baru saja dipecat dari perusahaannya. Selama melanjutkan bisnis tersebut, berbagai permasalahan menghantui Panca. Para pengunjung menilai bahwa klub komedi tersebut benar-benar kacau dan sudah tidak memiliki harapan. Untuk berinvestasi ke kafe komedi kacau, Panca menaruh semua harta yang tersisa dari tabungannya. Ketika Panca yakin investasinya akan mendatangkan kesuksesan hidup, kafe yang baru saja ia beli tersebut justru menunjukkan tanda-tanda sebaliknya. Alih-alih menjadi kafe yang menawarkan komedi sebagai salah satu menunya, komedi kacau lebih mirip kafe di ujung kebangkrutan. Kendati demikian, Panca tetap yakin bahwa apa yang baru saja ia beli tersebut merupakan tonggak kesuksesan hidupnya. Investasi penuh risiko tersebut dilakukan Panca di tengah situasi rumah tangganya yang tak bisa disebut baik-baik saja. Ia memiliki seorang istri sosialita yang tak pernah siap menjadi miskin. Jika pada akhirnya komedi kacau, tidak pernah berhasil. Sementara itu, Panca juga harus berjuang untuk menjaga hubungannya dengan istrinya, Susan Sameh, yang mulai merasa bosan dengan kehidupannya. Bahkan, Panca juga diremehkan keluarganya sendiri, terutama istrinya, pada suatu hari. Ia nekat mempertaruhkan harta yang dimilikinya untuk membeli kafe stand-up komedi yang nyaris bangkrut. Padahal, saat itu Panca baru saja dipecat dari perusahaannya selama melanjutkan bisnis tersebut. Berbagai permasalahan menghantui Panca. Para pengunjung menilai bahwa klub komedi tersebut benar-benar kacau dan sudah tidak memiliki harapan. Di sisi lain, Panca juga memiliki istri sosialita yang tak siap jatuh miskin. Selama membangun kembali komedi kacau agar menjadi sebuah komedi kafe yang sukses, Panca harus menghadapi tekanan-tekanan yang berat dari orang-orang di sekitarnya. Kafe komedi kacau yang selalu menimbulkan masalah juga membuat Panca harus berpikir keras membalikan keadaan. Panca berusaha meningkatkan pendapatan klub komedi dengan mengadakan acara spesial yang menampilkan komika terkenal dia berhasil mengundang Ernest Prakasa, salah satu komika favoritnya. Namun tanpa disadarinya, Ernest memiliki masalah pribadi dengan Joshua. Episode selanjutnya, Panca dihadapkan pada tantangan dari Panji Pragiwaksono, seorang komika senior yang merasa terancam dengan kehadiran klub komedi baru. Panji mengajak Panca untuk mengadu lelucon di atas panggung, dan Panca merasa percaya diri menerima tantangan tersebut. Namun, Panca tidak menyadari bahwa Panji memiliki rencana jahat untuk menjatuhkannya. Raditya Dika kembali ke dunia perfilman setelah 5 tahun vakum. Setelah film single Part 2 tahun 2019, Raditya Dika akan comeback sebagai aktor sekaligus sutradara untuk serial terbaru berjudul Komedi Kacau. Sebelumnya, serial bergenre komedi ini telah diumumkan sebagai salah satu proyek original Netflix pada 2022 lalu. Official trailer komedi kacau yang baru dirilis pada Kamis 11 Januari 2024 memicu antusiasme penggemar lantaran diperankan oleh sederet bintang ternama. Komedi kacau sendiri adalah serial TV Netflix yang direncanakan akan memiliki total 10 episode. Serial komedi terbaru ini pun akan dirilis pada 16 Februari 2024 mendatang. Selain sebagai pemain, Raditya Dika juga memegang tugas sebagai sutradara. Sedangkan rumah produksi yang mengerjakan serial ini adalah Soraya Interchain Film. Raditya Dika adalah seorang penulis, komedian, sutradara, dan aktor di Indonesia. Raditya Dika lahir di Jakarta 28 Desember 1984 dengan nama Dika Angkasa Putra Murwani. Buku pertama Raditya Dika berjudul Kambing Jantan. Buku tersebut menceritakan kehidupan Dika atau Raditya Dika saat kuliah di Australia. Buku pertamanya tersebut masuk dalam kategori bestseller. Tulisan Raditya Dika dapat digolongkan sebagai genre baru. Saat ia merilis buku pertamanya tersebut memang belum banyak masuk ke dunia tulisan komedi, apalagi bergaya personal esai atau diary pribadi. Film pertama yang ia mainkan yaitu Kambing Jantan The Movie yang diangkat dan diadaptasi dari novel pertamanya yang berjudul Kambing Jantan. Film tersebut diproduksi pada tahun 2009. Sukses dengan film pertamanya, Raditya kembali mengangkat novelnya ke layar lebar. Tercatat ada tiga filmnya yang berjudul Cinta Brontosaurus, Manusia Setengah Salmon, dan Marmut Merah Jambu. Diambil dari judul buku yang sama. Ketiga film ini rata-rata memiliki tema tentang kisah percintaan Raditya yang selalu gagal. Dikutip dari laman resmi Netflix, serial komedi kacau sebenarnya pertama kali diungkap pada September 2022. Serial ini merupakan salah satu dari tujuh film dengan serial original Netflix Indonesia yang diumumkan kala itu. Selain Raditya Dika, serial komedi kacau juga dibintangi Susan Same, Joshua Suherman, Pamela Bowie, Dion Wiyoko, Ibrahim Rishad, Mo Sidik, Yono Bakri, Dodit Mulyanto, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Raditya Dika terakhir kali berkarya sebagai sutradara sekaligus aktor di film Single Part 2 yang rilis pada tahun 2019. Ia juga memproduksi web seriesnya Radit pada 2021 tetapi ditayangkan melalui YouTube. Sedangkan untuk serial televisi, ia terakhir kali membintangi Marmut Perah Jambu series pada 2015 sebagai aktor dan penulis skenario. Karya Raditya Dika menjadi satu dari tujuh film dan serial yang diluncurkan untuk proyek Waktu Indonesia Netflix. Kembalinya Raditya Dika di dunia akting mendapat sambutan hangat dari warganet meski tak sedikit juga yang menulis komentar kontra di media sosial X setelah trailernya rilis. Beberapa tahun terakhir, film dan serial yang dikeluarkan oleh Netflix cukup menjadi sorotan. Tidak hanya dari kualitas, tapi juga dari ceritanya yang cukup menarik. Menariknya, seri komedi ini sebenarnya sudah diungkap sejak 2022 lalu, yang mana termasuk di dalam tujuh film original Netflix, bersama Gadis Kretek, The Big Four, Dear David, hari ini akan ceritakan nanti, serta Nightmare and Daydreams. Beberapa film tersebut sudah tayang di Netflix, tapi hanya Nightmare and Daydreams yang belum mendapat penentuan jadwal rilis. Dengan rilisnya komedi kacau, maka Raditya Dika resmi hadir kembali di layar kaca sebagai aktor atau sutradara. Pasalnya film terakhirnya adalah single part 2 yang rilis 2019. Hal ini juga menggambarkan bahwa aktivitas komika dan penulis ini sempat lebih terfokus sebagai youtuber dalam kurun waktu lima tahun silam. Kalaupun dirinya pernah punya andil di dalam dunia film atau series, ceritanya hanya terbatas pada web series, yang mana hanya dirilis lewat YouTube-nya saja. Kehadiran serial ini pun akan jadi pelepas kangen para fans kisah dan cerita lucu ala Raditya Dika. Begitu pula dengan fans komika lain yang akan ikutan meramaikan serialnya. Trailer film ini juga sudah bisa disaksikan di Instagram pribadi Radit dan YouTube Netflix Indonesia. Itu cerita komedi kacau terinspirasi dari keresahan yang dialami oleh banyak orang di sekitarnya. Itu dia sinopsis tentang serial komedi kacau yang akan mengobati kerinduan fans terhadap karya Radit Dika sebagai aktor sekaligus sutradara. Catat tanggalnya. Komedi Kacau akan tayang pada 16 Februari 2024 secara eksklusif hanya di Netflix. Jangan sampai kelewatan ya.